welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakal bikin tutorial buat ganti potret di Stardew Valley. Nah, sebelum ke videonya, tolong subscribe dulu ya. Nah, kalau udah subscribe, sekarang aku bakal bandingin ini versi vanilla atau versi original dari potret Stardew Valley-nya. Kira-kira aku bakal kasih beberapa potret dari karakter dari Stardew Valley kayak gini. Jadi ini ada beberapa potret versi vanilanya. Nah, sekarang kita lanjut untuk pasang modsnya. Jadi kalian butuh alat-alat ini, terus kalian download filenya seperti biasa di comment section aku. Nah, kalau udah di-download, kalian cari filenya, habis itu di-extract. Sebelumnya kalian harus bikin dulu mods folder di Stardew Valley-nya ya. Kalau udah, kita cek di Smapi untuk lihat modsnya ada atau enggak. Habis itu kita bisa edit di konten JSON. Nah, di sini kita harus ubah dari yang tadinya 23 jadi ke 19 atau ke 18 supaya bisa masuk modsnya. Nah, kalau udah kita simpan, habis itu kita langsung lanjut ke gamenya untuk cari tahu apakah modsnya masuk atau enggak. Nah, ayo kita coba untuk cek di CRV dulu ya. Kita coba untuk ngobrol ya. Lihat kan di sini benar-benar berubah banget potretnya, jadi ganteng banget. Nah, kita coba di karakter yang lain ya. Kali ini aku bakal coba untuk ke Abigail. Apakah dia berubah atau enggak? Jadi ini tuh cuma berubah hanya untuk yang bisa kita nikahin doang. Jadi kalau misalkan karakter lainnya kayak si Pierre atau si Louis itu nggak bisa berubah. Sebenarnya ada mods yang untuk semua karakter, tapi kayaknya masih dalam perbaikan, jadi belum bisa di-download di Nexus-nya. Yuk kita cek karakter lain. Pokoknya mods ini tuh bikin potret lebih bagus banget dan bikin estetik gitu. Lihat nih ya, si Shen jadi ganteng banget. Kita lihat Hailey, terus kita lihat juga Emily ya. Dia itu benar-benar berubah banget dari karakter yang vanilla tadi sama yang mods ini. Kita coba untuk ke Sam. Dia jadi ganteng banget, keren banget. Nanti untuk versi yang fullnya nanti aku akan bikin dan akan upload lagi di video lainnya. Sorry banget berisik karena di sini emang rame banget. Jadi kalau misalkan gak jelas videonya kalian bisa komen aja. Nah, di sini aku bakal cek Alex. Dia berubah juga. Jadi pokoknya semua yang bisa kita nikahin itu berubah. Jadi ke versi yang lebih baik gitu. Jadi mods ini tuh dibuat sama fansnya Stardew Valley. Dan dia buat ini bener-bener estetik mungkin. Keren banget. Kalian harus dan wajib untuk download ini. Karena lucu banget. Yuk kita cek Sebastian sama Maru. Nah, dia juga berubah jadi ganteng banget.
Nah, sekarang kita cek si Maru. Dia juga berubah dengan rambut pendeknya yang lucu banget. Habis ini kita bakalan cek Clea sama Elliot ya. Lagi mulai ke rumahnya si Lea. By the way, Lea itu sahabatnya Elliot ya. Nah, dia jadi cakep banget kan. Ini lagi ke rumahnya Elliot. Rumahnya tuh di pantai. Dan biasanya dia nongkrong di dermaga gitu. Nah, itu rumahnya. Nah, ternyata dia juga berubah. So, thank you so much for watching. Dan jangan lupa buat subscribe, comment, and like video ini. Bye-bye.